itu sendiri terjadi dua kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban, dan satu proyektil bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Korbannya satu orang, perempuan, posisinya korban sedang kembali menjemput anaknya dari sekolah, dan ketika berada di depan rumah, kemudian pelaku sudah mengikuti dari belakang, turun dari motor, kemudian ditembak mengarah ke tubuh korban.